Sutan Takdir Ali Syabana mungkin tidak akan ada yang menyangkal merupakan legenda semasa hidupnya sendiri. Selain dikenal karena kisah kasihnya seumur hidup dengan kesusastraan, orang juga tahu Takdir sebagai pendidik, penerbit, ahli bahasa, dan filsuf. Sekian generasi anak Indonesia minimal mengenal judul karya-karyanya yang besar. Tapi mungkin jauh lebih sedikit yang menyadari bahwa Takdir Ali Syabana sesungguhnya adalah salah satu bapak bahasa Indonesia karena ia menjadi salah satu sosok utama yang meletakkan dasar-dasar bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar bangsa ini. Saya orang yang fanatik, seperti saya katakan. Apa yang saya lakukan penuh dengan fanatisme. Jadi kalau saya main layang-layang, saya buat layang-layang saya sendiri. Sampai pukul malam, saya masih di bawah rumah membuat gelas. Untuk saya mau gelas saya yang paling tajam, saya suka mengadu layang-layang. Dan kalau musim gundu, berhari-hari penuh saya penuh dengan gundu, dan kalau main itu saya banyak menang. Salah satu pokok yang membuat Sutan Takdir Ali Syabana menjadi legenda semasa hidupnya sendiri adalah keterlibatannya dalam suatu diskusi sengit antara tokoh-tokoh pemikir pada tahun 30-an yang gaungnya terus bergema sampai lebih 60 tahun kemudian. Polemik kebudayaan itu, dalam keterangan secara sangat sederhana, mempertarungkan gagasan pemertahanan puncak-puncak kebudayaan tradisional yang dianut Sanusi Pane dan Dr. Sutomo dengan gagasan perangkulan budaya Barat sebagai jawaban tantangan masa depan yang dianut Sutan Takdir Ali Syabana. Takdir mungkin puas dapat menjadi sosok yang memberi ucapan penutupan untuk menuntaskan polemik kebudayaan itu. Bagi saya tambah lama tambah jelas bahwa pendirian saya itu betul. Sekarang tidak dipersoalkan lagi oleh karena praktis semua orang menerima bahwa kebudayaan modern ini berdasarkan kemajuan ilmu, teknologi, dan ekonomi. Ya. Bukan berdasarkan kebudayaan nenek moyang dulu, dan kebudayaan modern yang berdasarkan ilmu, teknologi, dan ekonomi ini berasal dari zaman Renaissance. Nenek moyang kita itu sudah habis waktunya. Apa arti kita? Apa yang kita ciptakan? Dalam kemungkinan jauh lebih besar dari nenek moyang kita dulu. Jadi bukan yang penting itu masa lampau. Masa sekarang, yaitu tanggung jawab kita. Dan masa depan yang telah kelihatan corak-coraknya dari sekarang. Ribuan anak sekolah Indonesia mengetahui Sutan Takdir sebagai pendiri Angkatan Pujangga Baru yang mengambil namanya dari majalah yang didirikan oleh tiga sosok penting dalam kesusastraan Indonesia. Takdir sendiri, Amir Hamzah, dan Armin Pane. Mereka disebut sebagai pelaku garda depan dalam masyarakat yang masih berpijak kuat pada tradisionalisme kala itu. Awalnya majalah itu berniat terbit dengan 3.000 eksemplar, namun pelanggannya cuma mencapai 150 dan tidak pernah naik lagi selama 20 tahun usia terbitan tersebut. Namun, melihat bahwa sekian juta anak Indonesia selanjutnya memahami tentang pernah hadirnya majalah itu,
serta signifikansinya bagi perkembangan seni dan sastra Indonesia kemudian, rasanya tirasnya yang kecil sejak tahun 33 itu tidaklah banyak berarti. Tentulah mesti bangkit sastra baru, sastra yang sesuai dengan perasaan, dengan pemikiran, dengan suasana masyarakat dan kebudayaan zaman sekarang yang melihat ke depan itu, yang bersifat lebih rasional itu. Itulah artinya pujangga baru, menyesuaikan diri akan masyarakat dan kebudayaan yang cepat berubah. Meski ia identik dengan hal-hal yang besar, seperti persoalan etika dalam kehidupan manusia, peranan sastra yang menurutnya harus bertanggung jawab, upaya pencerdasan masyarakat Indonesia lewat penerjemahan 10.000 judul buku yang menjadi landasan kebudayaan modern, Sutan Takdir Ali Syabana tampaknya banyak meluangkan waktu untuk hal-hal yang kecil-kecil. Ia sangat telaten dalam mengatur apa-apa yang disantapnya setiap pagi. Sejak usia 70 tahun, Takdir rajin berenang setiap hari menggunakan kolam renang yang dibuatkan anak-anaknya sebagai hadiah ulang tahun untuk ayah mereka. Dan bunga lili, tanaman pisang-pisangan, serta buah hasil cangkokannya banyak menyita perhatiannya, sebagaimana sekian binatang piaraan yang dibiarkan bebas berkeliaran di halaman belakang rumahnya. Salah satu keprihatinan Takdir adalah siap tidaknya bahasa Indonesia untuk menjadi sarana pemikiran baru dalam kehidupan modern. Ia ikut berperan sampai Kongres Bahasa pertama dicetuskan pada 1938 di Solo, cuma 10 tahun setelah Kongres Pemuda mencanangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa kebangsaan. Ketika Jepang masuk dan pujangga baru dibekuk, Takdir kembali ke cinta pertamanya, yakni bahasa. Ia ditunjuk sebagai sekretaris pakar pada Komisi bagi Pengembangan Bahasa Indonesia. Bertahun-tahun bergaul dengan pemikir-pemikir besar lewat karya-karya mereka, Takdir menjadi tertarik pada filsafat. Takdir percaya bahwa manusia berada di ambang suatu zaman luar biasa yang tidak pernah ada sebelumnya. Baginya, masa depan terlalu menarik untuk buang-buang waktu melihat ke belakang, dan ratusan karyanya mengandung pesan yang satu ini. Ya, saya berfilsafat sejak zaman Jepang. Ketika saya mengisolasi diri saya dan di pasar luar bukan main banyaknya buku dijual oleh Belanda yang ditangkap oleh Jepang. Jadi pada ketika itulah saya mempunyai perpustakaan filsafat yang bukan main luasnya. Apakah tokoh yang hanya mau memikirkan pikiran-pikiran besar akan merasa kesepian? Takdir mengatakan tidak mungkin. Jika orang hidup dari dalam, begitu katanya, artinya cukup dengan buku-buku saja, maka seluruh pemikir-pemikir besar dunia itu, dari zaman dahulu sampai sekarang, bisa menjadi teman-teman kita. Di zaman ini, mudah saja seseorang mengambil buku, duduk,
dan kemudian membina pergaulan secara akrab dengan pemikir-pemikir zaman tersebut, tidak butuh hiruk-pikuk dunia yang ramai. Dengan harga murah sekali di Pasar Loak di Senen. Tentu sesudah itu saya beli buku-buku yang baru, macam-macam. Apalagi ketika Dian Rakyat sudah jalan, uang sudah banyak, malah saya buat toko buku. Nah, biasanya begini. Semua buku yang saya sukai, yang tidak disukai orang lain, saya beli 3. Satu untuk perpustakaan saya, yang 2 lagi dijual sehingga terbayar itu yang saya ambil. Itu cara saya melengkapi perpustakaan saya dengan buku-buku yang tidak dibeli orang lain. Bagi Takdir, perempuan itu sosok hebat. Ini tampak dalam karya-karyanya yang selalu menampilkan sedikitnya satu protagonis perempuan yang kuat, dari tokoh Tuti dalam Layar Terkembang dan juga di dalam Gruta Azura. Takdir merasa ia selalu mencapai langkah besar dalam hidupnya justru karena kehadiran seorang perempuan. Bagi saya, perempuan itu hebat. Saya menjadi Meister in the Reften ini kena saya jatuh cinta. Ya. Ibunya Mirta. Coba waktu saya jatuh cinta kepadanya, dia tamatan negeri Belanda, Hofdokter. Saya HKS Bandung. Gaji permulaan saya 110. Gaji permulaan dia 250. Nah, jadi, tapi bagaimana sekalipun, dia agak kagum melihat Layar Terkembang ini. Dan pekerjaan bujangga baru. Dia ikut membantu. Jadi, bagi saya, kewanitaan yang abadi itu mengangkat kita ke atas. Di samping karya-karyanya yang serius membahas persoalan-persoalan pelik kemanusiaan, terdapat juga karya penting yang mendapat ilham dari suatu peristiwa yang sifatnya sangat pribadi. Ketika saya tamat, gaji saya yang pertama, saya berikan, saya ambil proskot lagi 3 tahun, saya serahkan sepenuh-penuhnya kepada ibu saya. Tetapi bagaimana? Uang itu diterima, dipakai untuk menguburkannya. Meninggal dia. Bermalam-malam, berhari-hari saya menangis. Sakit jantung. Diperiksa dokter, kasih pelop 3 bulan. Saya pergi ke Bandung. Pelop 3 bulan. Masuk rumah sakit Cimahi. Tapi sudah 14 hari, hilang sakit. Di rumah sakit di Cimahi, saya jalan-jalan saja. Malam saya selesaikan roman Tak Putus di Rondong Malang. Di rumah sakit Cimahi. Banyak orang mengecam kesusastraan Takdir sebagai terlalu berat membawa pesan. Namun bagi Takdir,
karya sastra memang menyandang suatu tanggung jawab maha besar. Ia sendiri baru mau menuangkan suatu karya ke atas kertas jika konsepnya sudah matang di dalam pikirannya. Sastra pop itu artinya tidak lain seperti apa yang datang dalam pikiran terus diucapkan dengan tidak ada dasar filsafat kesadaran akan zaman ini yang besar dalam hubungan kemana kita sebagai keseluruhan menuju sekarang. Dalam perpecahan masing-masing datang inspirasi terus diucapkan. Latar belakang filsafat yang luas tidak ada. Tidak ada kesadaran kemana kita menuju sekarang. Sebab itu, saya masih menulis. Saya masih ingin sebenarnya kalau dapat menyelesaikan novel saya yang terakhir. Nah, dan novel saya yang terakhir ini, buat saya ceritakan masalahnya. Yeah. Ya. Ketika membotakan 30S, teman Aidit dapat melarikan diri. Dia terus lari ke Anyer, ke Lampung, Palembang, melompat dari pulau yang satu ke pulau yang lain, sampai ke Malaysia. Di Johor, dia bersatu dengan pemberontak komunis Malaysia, menentang Inggris dan pemerintah Malaysia. Ya. Di sana dia berkenalan dengan seorang wanita Cina yang hebat sekali, pemimpin komunis. Antara mereka terjadi hubungan, mereka kawin, melahirkan anak. Pada suatu malam yang gelap, mereka dikepung oleh tentara Inggris dan Malaysia. Tiba-tiba anak itu menangis. Nah, kalau ketahuan mereka akan hancur semuanya. Orang komunis itu. Oleh si ibu yang pemimpin komunis yang hebat, dibenamkannya anaknya ke dalam air. Mati. Tetapi sesudah itu, dia dikejar oleh tangis anaknya. Terus-menerus dikejar. Padahal dia mau mengejar kemerdekaan Malaysia untuk golongan komunis. Dan tidak dapat dilupakan tangis anaknya. Sehingga pada suatu hari, dia tidak dapat menahankan lagi kejaran tangis anaknya itu, sehingga dia terjun ke dalam jurang. Jadi bukan kekuasaan komunis saja yang penting dapat mendorong, tangis anak tidak kurang pentingnya. Nah, orang Indonesia tadi dari Malaysia, dia pergi ke Tibet. Di sana dilihatnya, orang Buddha itu tidak begitu mementingkan materialisme. Sedangkan komunisme itu mementingkan materialisme itu. Tadi sudah kena pukul cita-cita komunisme itu oleh wanita itu terjun ke dalam jurang. Sini dapat lagi kritik lagi. Kemudian dia pergi ke Cina. Tujuannya, sebab dia kan pemberontak komunis itu mengharapkan bantuan dari Cina. Di sana kelihatan kepadanya. Sekali ini menang golongan komunis. Sekian ribu golongan kapitalis dibunuh. Sekali lagi menang golongan kapitalis. Sekian ribu komunis dibunuh. Dan itu berlaku di Cina sejak abad yang lalu.
kiri menang membunuh sekian kanan, kanan menang membunuh sekian kiri, terus menerus berganti-ganti. Di sana dia bertemu lagi dengan seorang wanita Cina yang bersahabat dan kemudian mereka kawin, yang juga melihat keadaan itu. Akhir-akhirnya, baik komunisme maupun kapitalisme itu ada pada kita semua. Sosialisme itu sebagian dari kita. Individualisme daripada kapitalisme itu sebagian dari kita. Sekarang ini diadu kedua-duanya dengan membunuh manusia tiada peringkat banyaknya. Alangkah baiknya kalau disatukan, dibuat lebih sempurna. Dan bercakap-cakap itu bulat pikiran mereka, dan mereka mengambil keputusan akan mengadakan perjuangan baru di mana kapitalisme dan komunis bukan dipertentangkan tetapi disatukan. Nah, di sini saya dikalahkan oleh Gorbachev. Padahal novel saya ini sudah lebih dulu dari Gorbachev. Ya. Nah, jadi orang Indonesia tadi meninggalkan Cina, mencari tempat di Asia Tenggara, dari mana mereka akan dapat berjuang untuk penyatuan antara perasaan solidaritas bersama dan individualisme, yang kedua-duanya hakikat tiap-tiap manusia. Novel ini ditutup dengan dia pergi ke kantor pos di Singapura untuk melihat kalau-kalau ada surat dari istrinya. Kebetulan ada surat itu. Dan surat itu berkata, engkau sudah 3 bulan meninggalkan kami. Kapan kau datang menjemput kami supaya kita dapat memulai perjuangan kita? Di mana sosialisme dan individualisme itu akan bersatu. Kalimat yang terakhir dalam surat itu, mudah-mudahan istana yang akan kita dirikan itu tidak didirikan di atas pasir. Kalau dapat saya menyelesaikan saya punya novel ini, saya senang saya. Ini sekarang capek betul saya. Rebah saja sini. Sudah lama enggak dapat menulis lagi. Kalau ini saya selesai dengan memuaskan, senang saya. Novel saya yang terakhir. Dan judulnya, Dan Hidup Berjalan Terus. Saya mau rebah. Satu, saya mau mandi. Tapi rebah dulu. Ini saya capek betul sekarang. Seraya ia masih mencoba menyelesaikan novelnya, Sultan Takdir Ali Syahbana dipanggil kembali ke tanah yang banyak memberinya kegembiraan berkarya. Novel itu menjadi kenangan terakhir untuk kita darinya, dan hidup berjalan terus.